Sudah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial pemasangan talang air ya, untuk mobil Hyundai Transit. Ini langkah pertama, ini kita bersihkan dulu permukaannya, akan kita tempelkan. Dan di sini menggunakan BD40. Kemudian lapisan 3M yang ada di dalam talang air di sini fungsinya untuk melekatkan talang air ke rem pintu ini. Nah, kita buka dulu. Buka perlahan-lahan. Setelah itu kita paskan dulu ya. Kita paskan. Oke. Satu titik dulu. Oke, sudah terpasang, sangat mudah sekali. Oke, intinya harus bersih permukaannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.